Cianjur Ngawangun Lembur di Kecamatan Karangtengah kini giliran Desa Sukasari menjadi tuan rumah. Pada hari Senin 8 Oktober 2018, ribuan masyarakat pun menyambut kehadiran orang nomor satu di Cianjur. Kita simak liputan selengkapnya. Rangkaian program Bupati Cianjur Ngawangun Lembur di Kecamatan Karangtengah Senin 8 Oktober 2018, giliran Desa Sukasari menjadi tuan rumah untuk menyambut kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Cianjur. Didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Cianjur dan Dim 0608, para Kepala OPD, Unsur Muspika dan Ketua Apednas Kabupaten Cianjur, disambut Camat Karangtengah dan Ketua Tim Penggerak PKK, Kepala Desa Sukasari, dan mereka tampak dielulukan ribuan masyarakat yang sudah menunggu sejak pagi hari. Bupati Cianjur dalam kesempatan sambutannya menyampaikan peran dirinya sebagai pemimpin yang harus selalu mendekatkan diri dengan rakyatnya dalam rangka mempererat tali silaturahmi. Dan seperti apa tanggapan warga masyarakat dengan kehadiran orang nomor satu di Cianjur ini? Sambutannya dan atas sumbangannya, kami sangat banyak sekali berterima kasih. Sementara itu, Kepala Desa Sukasari berterima kasih dengan kehadiran Bupati Cianjur ke wilayahnya, memberikan berbagai bantuan di berbagai sektor untuk menunjang kesejahteraan masyarakat di Desa Sukasari khususnya. Bapak Bupati, menurut saya masyarakat antusias untuk menyambut karena kedatangannya Bapak Bupati ke desa kami. Setelah datang, ya alhamdulillah masyarakat antusias menyambut kedatangan Bapak Bupati untuk mendengar langsung dari Bapak Bupati menyampaikan program-program tersebut. Setelah kedatangan Bupati, infrastruktur lingkungan diperhatikan di desa kami. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Bupati terus maju. Ya, terus maju untuk membangun Cianjur. Pembangunan SDM bidang pendidikan dan keagamaan saat ini menjadi perhatian Bupati, salah satunya dengan membentuk dan melantik pengurus DKM, IRM, dan BKPRMI. Iman Sulaiman untuk Lintas Cianjur.